Menteri Besar Pahang Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail dalam kenyataannya memohon agar rakyat jelata mendoakan roh almarhum dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama-sama para syuhada. Paduka Baginda Sultan Ahmad Shah, 89 tahun, adalah Sultan Pahang kelima dan ayahanda kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Baginda menyerahkan tahta kepada Al-Sultan Abdullah pada 12 Januari lalu. Almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah diputerakan pada 24 Oktober 1930 di Istana Mangga Tunggal Pekan dan merupakan anak dia ketiga Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah dengan Almarhum Tengku Ampuan Besar Pahang Raja Fatimah Sultan Iskandar Shah. Almarhum dimasyhurkan sebagai Sultan Pahang pada 7 Mei 1974, dua hari selepas kemangkatan ayahanda baginda, selain pernah beberapa kali dilantik sebagai pemangku Raja Pahang pada tahun 1956, 1959 dan 1965 kerana Sultan berada di luar negara. Raja dan rakyat berpisah tiada, itulah ungkapan yang sering diucapkan menjadi pegangan baginda sehinggalah ketika baginda mula jarang kelihatan di khalayak umum kerana gering sebelum menyerahkan jawatan itu untuk dipangku oleh anaknya Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah pada 28 Disember 2016.